Menindaklanjuti hasil Kongres Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Merauke pada tanggal 28 Juli tahun 2020 dengan ketua terpilih yang baru lewat program prioritas, yakni membentuk pengurus PGRI perwilayah di Merauke. Maka Persatuan Guru Republik Indonesia Merauke menggelar kegiatan konferensi cabang PGRI Distrik Kurik, Distrik Malin, dan Distrik Animha selama sehari, bertempat di Aula SMK Negeri 1 Kumbe, Distrik Kurik, yang dibuka secara resmi oleh Ketua Umum PGRI Kabupaten Merauke. Ketua Umum PGRI Kabupaten Merauke Fidelis Gipse dalam sambutannya ketika membuka kegiatan tersebut mengatakan, Konferensi Cabang Persatuan Guru Republik Indonesia bertujuan untuk memilih ketua dan kepengurusan yang baru masa bakti 5 tahun ke depan, yakni periode tahun 2020-2025 yang merupakan salah satu program kerja. Selain itu, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, hasil Kongres PGRI Kabupaten, yakni membentuk kepengurusan PGRI sampai ke tingkat distrik yang dibagi per wilayah, sehingga semua distrik betul-betul tersentuh dan dilayani dengan baik apabila terjadi kesulitan maupun permasalahan para guru di lapangan, sehingga bisa terakomodir tanpa adanya hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan anak didik dalam pembelajaran maupun guru itu sendiri. Untuk itu, hadirnya wadah PGRI di setiap distrik dapat melayani dan mendengar keluh kesah setiap para guru yang bertugas di daerahnya masing-masing, sehingga guru bisa melaksanakan tugas dengan baik untuk menciptakan generasi anak bangsa yang cerdas dalam menggapai cita-citanya. Semua distrik betul-betul disentuh dan dilayani dengan baik oleh pengurus PGRI, sehingga tingkat kesulitan di lapangan ya bisa terakomodir dengan baik lewat ya wadah PGRI yang sudah dibentuk di per distrik atau per wilayah. Ya. Diharapkan melalui konferensi cabang Persatuan Guru Republik Indonesia dapat menghadirkan pemimpin yang amanah yang dapat memperjuangkan hak-hak para guru ketika terjadi permasalahan di distrik. Tim Liputan Merauke TV mengabarkan.